gencar-gencaran nih abis kayak gini langsung ada razia lah, pengaman sigap, terus yang kayak di mall-mall, di mall-mall gitu. Jadi kayak insya Allah aman sih. Tapi kamu ini gak sih nyayangkan? Nyayangkan gak pas pengen puasa justru ada seperti itu. Kan jauh dari Islami, jauh dari Islami. Iya sih, karena kalau buat aku terorisme gak punya agama sih. Karena gak ada satu penagama yang mengajarkan kekerasan sebenarnya. Jadi ini salah satu hal yang sangat disayangkan terjadi dalam momentum yang beberapa hari lagi kita masuk bulan suci. Jadi apa ya, sayang banget gitu. Kemarin juga ada di London, sekarang di Kampung Melayu gitu. Jadi apa ya, orang jadi gini loh, membunuh satu nyawa itu kalau di hadis Rasul katanya sambil kita membunuh seluruh umat manusia gitu loh. Jadi kayak nggak, aku nggak paham sih apa yang mereka pikirkan sampai akhirnya mereka punya pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Ini jelas ini bukan mengatasnamakan sama-sama. Oh jelas ya, jelas ya. Apapun itu memang itu pemahaman yang sangat sempit dan pemahaman yang memang tidak mempunyai nilai landasan yang kuat sebenarnya. Jadi overprotective nggak sih sama lingkungan sekitar kamu pribadi? Seenggaknya gini, aku akan membatasi untuk istri nggak boleh pulang malam gitu. Dan ketika memang pergi kemanapun, aku usahin dia bareng sama aku biar aku jauh lebih ngerasa safety aja sih. Itu aja sih, cuman nggak tiba-tiba kamu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh aja tetap. Cuman lebih mawas aja dengan memang kita proteksi gitu. Oke, siap, 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 siap,